Banjarmasin Tengah. Yang lokasi Banjarmasin Tengah itu bukan perkampungan, bukan perumahan, tetapi perkantoran dan pertokoan. Iya kan? Nah, lalu akibatnya pendaftarnya itu jelas-jelas yang dalam zona itu tidak mencukupi. Tidak mencukupi itu. Gitu, Mas. Mak, ada sudah ada keputusan di Sdik. Ini kan banyak nih yang dari luar zona kayaknya sudah mulai kesini. Ya. Karena mereka juga di sana di zonanya kepenuhan. Iya. Nah, jadi kita menunggu nanti kebijakan selanjutnya, nanti sore ada rapat. Kita tidak boleh mendahului keputusan itu.